ada kabar bahagia apa? Mudah-mudahan happy-happy terus. Saya Kak Ruh, siap menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Bersama Daniel Bojongsoan yang menemani kita juga hari ini. Dan sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Mojok dulu yuk kita seperti biasanya. Membahas apa sih yang lagi ramai diperbincangkan. Dan itu kita highlight, kita bahas di sini beserta dengan komentar-komentar netizennya. Baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ini dia beritanya. Berikut berita hot versi Rumpi No Secret. Berita kali ini datang dari Denny Sumargo, aktor dan pembawa acara yang sempat berseteru dengan pengacara Farhad Abbas. Perseteruan ini bermula dari kasus donasi sebesar 1,5 miliar yang dilakukan melalui podcast Denny Sumargo pada 24 September lalu oleh selebgram Pratiwi Novianti atau Novi. Di mana donasi tersebut diberikan kepada Agus Salim yang merupakan korban akibat disiram air keras oleh rekan kerjanya. Namun setelah uangnya terkumpul, Novi menilai Agus tidak transparan dalam menggunakannya karena digunakan untuk membayar hutang dan malah melakukan pengobatan dengan menggunakan BPJS. Sedangkan Farhad Abbas yang menjadi kuasa hukum dari Agus Salim ini sempat menyebut Denny Sumargo terlalu membela Novi dan akan memukulinya jika berkata kasar. Hal itu membuat Denny Sumargo tadi malam menghampiri rumah Farhad Abbas, namun Farhad pun mengklarifikasi bahwa pernyataan Hajar yang ia sampaikan merupakan bentuk dukungannya kepada rakyat kecil. Pertemuan keduanya menuai berbagai komentar netizen, diantaranya menyebut keduanya pria yang gentleman karena telah menyelesaikan masalah hingga mendukung keduanya untuk berdamai. Baik, sekarang kita menuju ke bintang tamu kita, ada siapa? Aduh, rame nih, seru, keluarga seru ya, keluarga Gen Halilintar. Kita lihat dulu profilnya dan kita membahas apa sih yang berikutnya. Lenggo Geni Faruk, pengusaha kelahiran 1972 ini menikah dengan Halilintar Anoviel Asmit pada 1993 dan dikaruniai 11 anak diantaranya Ata, Sofwa, Sajidah, Torik, Iyah, Saif, Fatimah, Fateh, Muntas, Saleha, dan Kahtan. 3 Oktober kemarin, Muntas berhasil meraih juara 1, Saih juara 2, dan Fateh juara 3 dalam turnamen golf internasional Perak Amateur Open 2024. 19 Oktober kemarin, Saih juga berhasil meraih juara 2 dalam turnamen olahraga selebriti Indonesia setelah berhasil mengalahkan Randy Pangalila, Tara Budiman, dan Kamal Hafid. Torik yang menikah dengan Aliyah Masaid pada Juli lalu ini, kini Aliyah dikabarkan tengah hamil karena kedapatan perutnya diulus temannya dan mengatakan tidak ingin memiliki banyak anak hingga Geni Faruk menanggapi itu adalah takdir Tuhan. Bagaimana tanggapan Geni Faruk mengenai prestasi yang telah diraih anak-anaknya? Dan nasihat apa saja yang telah diberikan Geni Faruk untuk Ata dan Torik yang sudah menikah? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, baiklah, sekarang kita sudah bersama dengan Gen Halilintar. Ini biasanya absen kan? Ya. Tapi kayaknya banyak yang bolong-bolong soalnya. Kita yel-yel dong. Oh, yel-yel. Gimana yel-yel? Oke, attention please guys. Gen Halilintar. My family, my team. Tetap semangat ya. Padahal kegiatannya banyak banget, seabrek-abrek ya kan. Masya Allah. Karena anaknya banyak kan. Karena anaknya banyak. Ini ya loh ibu Gen loh, apa sih yang supaya tetap semangat setiap hari itu ngapain aja sih? Di pagi-pagi, kayak ibaratnya handphone, mesti charge-nya mesti full. Oh, pakai apa charge-nya? Oh, charge-nya itu morning briefing. Oh, morning briefing itulah charge-nya. Ini iya. Lihat kan wajahnya kayak kurang tidur. Ini banyak jet lag ya. Tapi kita mau bahas yang berikut ini dulu nih yang lagi rame. Tori kasih kode kalau Alia sedang hamil anak pertama. Yeah. Aduh. Ini masih kode juga buat ibu ya. Kasih kode juga gak Tori ke ibu Gen? Gini, pokoknya sesuatu yang belum diumumkan secara resmi. Kita apa nih sifatnya? Gak mau bocorin. Forbidden ya? Forbidden. Biarkan yang bersangkutan yang cerita. Iya kita. Tapi ini kemarin lagi ke Jepang ya, pada pulang sih. Iya. Lagi ke Jepang? Hari ini kayaknya balik nih. Oh, hari ini balik? Oh, oke. Okay. Nah, ini yang berikutnya juga ini Torik ya kemarin ya. Soalnya kita mau ada ngumpul-ngumpul ini birthday-nya Abi. Finally bisa mencari waktu yang bersamaan, bisa berkumpul. Oh, semua nih. Iya. Yeah. Oh, oke. Okay. Nggak ada yang absen ya? Insya Allah ya. Insya Allah. Okay, nanti kita lihat ala kontennya seperti apa. Kita mau tag dulu ini vlognya. Torik sih kasih bocoran-bocoran jadi artikel kan? Coba kita lihat yang berikut ini. Ketawa aja. Kode ya, banget, kan? Kode itu banget. Itu gak sehat ya. Ya emang itu gak sehat semuanya. Iya betul, betul, betul. Manusia hamil gak hamil tetap gak boleh ya. Kecuali yang mentah-mentah tadi loh ya. Boleh kayaknya ya. Jadi kita doain yang terbaik ya. Yes. Oke, yang berikut. Nah ini soal saya nih kemarin kan sempat rame. Kemarin kamu belum bisa membela negara di ajang PON.
tapi ternyata kamu bisa berprestasi di ajang yang lain. Alhamdulillah. Luar biasa. Ada postingannya, coba kita lihat nih. Sae gagal ikut PON, Geri Halintar buktikan prestasinya di cabur golf. Ya kan? Sama kamu juga ya? Enggak. Iya, sama dia, sama Pate, bertiga nih. Pate juga bertiga. Tiga dan itu juaranya urut 1, 2, 3, kalian sapu habis. Iya, kita swipe the floor with you. Ih, pasti kalian dimusuhin sama peserta yang lain ya. Iya, iya. Aku naik stage aku gini, aduh. Sorry. Gitu. Sorry lagi. Nih, nah, ya. Juara satunya dia nih. Dia malah juara satunya. Dua kali. Kamu juara satunya. Iya. Kok bisa? Gimana Sae? Kamu juara dua, kamu juara tiga. Semuanya ada kategori-kategorinya. Oh, ya, gimana jadinya? Iya, kan banyak. Ada junior, ada. Dia kategori apa? Dia amatu. Dia junior. Enggak, dia di net juga net. Kalau dia kan mainnya udah gross. Oh. Dia udah pro kan. Daya lebih beda lagi gitu. Tapi dia udah juara di hati Mami. Cela. Bisa aja. Kamu juga bisa aja merayunya kaliannya kado kecil buat Indonesiaku. Sae Halintar menggandeng dua adiknya Fateh dan Mumtaz Halintar ke ajang turnamen golf internasional. Lolos ke final round dan membawa pulang kemenangan. Juara satu, dua dan tiga. Juara satu dan juara tiga. Gitu, Masya Allah. Ini gimana kalian persiapannya? Ini terinspirasi atau ini sebuah kayak harus menunjukkan nih gitu? Ya kan sebenarnya kita udah persiapan untuk turnamen sebelumnya, yaitu PON. Ini persiapannya pun udah lama. Iya. Tapi akhirnya belum bisa ya. Belum jadi. Mm-hmm. Mungkin next-nya. Mm-hmm. Tiba-tiba ada hiburan, panggilan dari luar negeri. Mm-hmm. Akhirnya terpakai lah. Hasil latihannya terpakai. Kamu ngejar sampai betul, berapa. Tapi aku sama Mumtaz bukannya tiba-tiba juga. Kenapa? Jadi latihannya udah lumayan lah, udah setahun lebih juga. Kalian juga latihan? Udah sering ikut kemarin ke Jurnas juga. Mm-hmm. Jadi kita emang udah nge-golf juga dari dulu. Golf ya. Jadi kalian kan masih kelasnya masih amatir gitu ya. Ya kita masuk kelas junior. Dia masuknya yang udah above 18. Oh, above 18. Yeah. Jadi memang beda kelas aja gitu. Yeah. Tapi nanti berarti makin gede akan menjadi bersaing dong kalian bisa. Bisa jadi bersaing di kelas yang sama gitu ya. Bahasa Inggrisnya ya. Satu level yang sama. Iya. Dan kita tahun lagi Pate udah masuk ke ini umur yang grupnya saing. Grupnya sama ya. Iya. Gitu. Dan kita sangat keluarga yang sangat kompetitif sesama. Oh gitu ya aslinya ya. Tapi support banget juga. Tapi itu kalian cuma bertiga aja nih, enggak di biasanya keluarga. Bertiga, even kita tadi kan mau nyusul. Tapi karena di sininya padat jadi enggak kesusul. Jadi mereka mandiri di sana. Enggak kesusul ya. Padahal kita dijanjiinnya semuanya mau datang. Ini curcol ya Mas. Padahal janjinya mau datang gitu ya. Seperti apa sih suasana kita lihat yang berikut ini. Postingan yang berikut, coba kita lihat di postingannya Bugen ya, kita lihat. Ini kan kita lihat tiga generasi ya Bugen ya. Dalam mendidik anak antara orang tuanya Bugen sama Bugen dan Pak Halilintar dalam mendidik anak, ada gak sih bedanya? Ada bedanya, karena apa yang, tentu memang apa yang dari orang tua itu pasti ada kesannya pada diri kita. Namun apa yang kami terapkan sekarang ini banyak yang saya belajarnya dari Pak Halilintar. Gitu. Jadi bagaimana dia mengutamakan ketuhanan yang Maha Esa dalam rumah tangga itu yang menjadi dasar. Basic strength-nya dalam keluarga. Jadi pertama itu soal keimanan, faith, kemudian kasih sayang, love, kemudian togetherness. Nah itu rahasia kekuatan, jadi itu yang disuburkan setiap hari di morning briefing itu. Jadi morning briefing itu technical tuh, kemudian yang awal tuh adalah tentang bagaimana apapun yang kita lalui, baik itu ya namanya setiap ada nikmat, ada ujian, kemudian kita menghadapi bermacam-macam tantangan, cobaan, tantangan, problem dan segala macam, selalu kita melibatkan Tuhan dan selalu melihat apa maksud Tuhan dan kemana Tuhan mau kita memahami ini apa nih yang kita mesti, peran Tuhan itu dihayati sampai dia menjadi sumber energi kita. Jadi ikhlas ya. Iya. Ikhlas dengan apa ketentuan Tuhan. Termasuk kemarin ya, belum bisa ikut PON, ya ikhlas walaupun sedih, tapi ternyata ya arahnya yang lain. Gitu kan. Salah satunya. Kemarin kamu katanya menang berenang juga tuh. Wah. Jadi kamu sebenarnya mau olahraga apa sih, Sai? Dia emang bisa semuanya. Keturunan papa. Oh, karena gitu. Papa itu di rumahnya itu pialanya satu lemari isinya piala dia doang. Oh, jadi segala olahraga. Tapi pernah sempet ya itu. Dulu apa?
lomba renang itu. Iya, Abi juga champion lomba renang. Oh, champion lomba renang juga. Jadi ini kamu juga. Jadi bakat olahraga itu kuat banget cuman ya. Dia. Hah? Cuman dia yang menang. Nih, dia doang. Cuma di. Yang lain cewek-cewek enggak ada juga. Kita bisa cuman yang kemarin yang menang enggak, dia. Tapi main yang dia. Iya. Dan sebenarnya malah main-mainan ikut kompetisi. Saya belum pernah ikut lomba renang. Iya. Itu baru pertama kali. Pertama kali. Dan itu pertama kali aku latihan renang. Ya, maksudnya dia latihan yang serius. Yang serius untuk latihan ya, untuk lomba itu sebenarnya itu pertama kali. Oh. Berapa lama? Satu hari sebelumnya baru diajak sebenarnya. Dua hari ya? Ya hampir dua hari. Hampir dua hari. Yang satu hari itu fokus ke syuting, yang keduanya baru latihan full. Aku rasa asai gini, oh ini adek-adekku udah ikut golf, oke aku cari campur yang main gitu. Yeah. Oke baik, sekarang kita mau bertanya harus dijawab oleh yang aku tanya dengan jawaban yang jujur apa adanya. Apakah pertanyaanku di jawabannya fitnah atau fakta? Mungkin. Hot. Kotor. Kok gimana sih? Oh iya. Saleha, fitnah atau fakta? Fitnah atau fakta? Apa? Pilih gitu, apa? Pilih. Belum nih, kalau gue tanya, dia langsung banding-banding apa. Setiap ulang tahun kamu selalu happy kalau dikasih hadiah sama Kak Sowa. Karena bisa request apapun, karena dia paling royal. Banyak uang dan suka manjain kamu. Fitnah atau fakta? Fitnah. Royal. Fitnah. Orang yang gak ada ya. Orang yang gak fitnah. Fitnah. Siapa yang di antara kakak-kakak kamu mana yang kalau kamu request apa aja pasti dikabulin? Ah, iya. Ini suka banget kasih hadiah ke kakak-kakak sama adik-adik. Oh, justru iya. Kamu. Selalu kasih hadiah-hadiah ke kaya semua. Kayak paling suka. Tapi dia enggak pernah brag about it. So she just give with love gitu. Oh. Jadi dia enggak pernah kayak bentar lagi ulang tahun dia. Enggak. Kode-kode. Malah buat Kaya kasih hadiah kayak bahagia gitu. Oh kamu kalau masih suka malah bahagia. Iya, bahagia. Love language. FYI. Kayak happy gitu. Minggu ini Kak Sowa baru aja kemarin maksa aku beli buku. beli buku, terus maksain beli makanan. Dia selalu pengennya dibayarin. Oh, beliin buat Kak Sowa. Iya. Oh, gitu. Dan gitu, itu bukan kemauan kita. Oke, Kak Sowa gak datang sih. Iya di sini. Oke, yang berikutnya. Jida, saat Jida. Fitnah atau fakta ya? Hobi Umi yang suka koleksi topi itu turun banget ke kamu. Dan kamu bahkan sudah melampaui. Topi kamu lebih banyak dari koleksi Umi. Sekarang fitnah atau fakta? 50-50. Turun ya, ya. Soalnya aku emang dari dulu tuh suka banget pakai topi. Kalau Umi tuh apa aja. Oh, aksesoris apa aja. Suka. Nah aku tuh lebih ke topi. Jadi aku menularkannya juga ke Umi. Oh, saling menularkan. Yeah. Saling menularkan. Jadi kita sharing gitu ya. Kok pinjem dong itu, aku itu dong. Jadi kita punya banyak. Tapi emang Umi itu dari dulu orangnya tuh kalau pakai sesuatu mau yang berbeda, enggak mau yang kayak enggak mau boring gitu. Jadi turun ke anak-anaknya. Iya. Yeah. Okay. Jadi Umi tuh koleksinya selain topi apa aja sih? Kalung. Umi kalungnya jewelry, aksesoris. Tapi kalungnya tuh yang unik-unik. Oh iya iya. Jadi enggak kayak cuma gitu ya. Cuma batu-batu gitu. Batu-batu tentunya dari Turki ada yang dari gitu, pantes gitu di tiap negara punya ini ya, locker ya buat negara. Oke, yang berikutnya buat Sa'i, fitnah atau fakta? Oh my God. Walaupun kamu terlihat cool dan cuek, sebenarnya kamu tuh rajin banget bales-balesin DM cewek-cewek cantik yang suka godain kamu, fitnah atau fakta? Fitnah. Dari mana ini? Atau Mumtaz atau Hateh tuh ya sebenarnya. Fitnah atau fakta tuh? Fitnah. Kan kelihatannya gini, tapi ternyata pas DM, halo gitu, disapa halo juga. Fitnah. Jujur loh, di sini kan harus jujur apa adanya. Jujur sangat fitnah. Aku pakai lagi, Dia literally. Coba tanya ke Fateh pertanyaan itu. Kamu ya? Jadi maksudnya, jadi yang bikin bisa jadi salah satu terlihat sangat faktanya. Kalau password aku sangat-sangat bisa diketahui sama semua. Kita semua tahu password dia. Oh. Dan HP aku dibuka setiap hari. Oh. Ya, banyak kayak cewek yang DM tapi dia enggak pernah. Jadi yang balas Fateh. Lucu lucu. Jadi kalau dia mau DM cewek itu pasti atau enggak tertarik sama seorang dia pasti bilang ke aku dulu. Jadi enggak langsung kayak gitu loh. Ke Jida or ke Mami? Atau ke Mami. Misalnya cewek ya, DM mau ajak taruh, liat nih Mami liat ini cewek ada ajak taruh. Gitu liatin Mami dong. Terus kamu maunya Mama ngapain, Mami ngapain gitu? Ya Mami dulu yang negatin, maksudnya Mami tapis dulu. Mami liat dulu, Mami liat dulu. Tapi gak harus ya, gak harus sebenarnya. Ini semuanya sebenarnya belum ada, apa namanya, belum ada. Yang diarahkan belum fokus ada ya? Fokus untuk nyari itu belum ada, karena aku sekarang lagi fokus. Benar-benar ini improve diri sendiri dan lagi banyak banget kerjaan, jadi di umur aku yang muda ini aku harus
kerja sekeras-kerasnya sekarang daripada ntar pas sudah lebih. Targetnya apa sih? Biar apa sih? Biar kaya. Yuh, aduh. Biar punya rumah. Enggak, untuk menjadi orang yang lebih baik. Oh, amin. Yang berguna nanti, bagi banyak orang. Berarti besok tahapannya kalau ada yang DM itu ke pengusaha dulu takwa, atau ya? Ke Jidah ya. Diseleksi dulu mana yang akan dilanjutkan. Enggak, jadi kalau dia tertarik, dia bilang dulu. Oh. Ini ntar lagi jadi berita nih. Oke. Kata. Vita atau Fanta. Ya. Walaupun kamu yang paling kecil di rumah, tapi kamu juga sering sekali kamu dijailin sama kakak-kakak kamu. Salah. Kamu yang sering dimarahin sama kakak-kakak kamu karena kamu yang paling jail. Fanta. Jawab Fanta. Answer. Kan jago. Iya, kamu yang paling jail, makanya sering dimarahin sama kakak-kakak kamu. Fanta. Yes or no? True. Is it true or not true? Tapi biasanya kita enggak marahin sih. True enggak ya? No. No, Jangan. Katanya jahil itu penjara. No, itu jail. Dia enggak tahu jahil. Bukan jail. Jahil itu kamu suka ngeprank. You like to prank your brother and sister. Ini ntar aku translatein ya. Is it right? Kamu suka jahil ke kakak-kakak enggak? Yes. Kamu translate bahasa Indonesia juga sih. You like to prank the big sisters like this. Yes. Tadi bingung jahil apa gitu. Bahasa Inggris. Tapi hidup kita jadi lebih berwarna. Iya. Mumtaz, fakta atau fakta bahwa kamu itu saingan Wolfsense sama Kak Sowa itu nge-rap pakai bahasa Inggris dan kalian kompetitif sekali. Fina atau fakta? I would say, yeah. Oh, say. Ada videonya? Coba kita lihat yang berikut. Ah, lihat lagi videonya. Alright, I'm gonna try to do this. Itu yang pertama susah banget ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Iya, itu soalnya tinggal ngitung sih. Tinggal ngitung. Tapi susah itu buat ngefollownya. Dia masuk ke dalam ritmenya. Oke, ini kayaknya ya, Fateh ini di antara semuanya. Ini Fateh itu yang ngomongnya sedikit tapi kayak jelep gitu ya kamu ya? Iya, benar. Dia terlalu fitnah atau fakta? Dia juga paling jahil ini. Komentarmu tuh paling menusuk kalbu gitu. Enggak sih, sebenarnya ini karena pengen nge-build sesuatu aja. Nge-build apa? Brand, karakter? Brand, karakter gitu. Aslinya mah baik banget ya? Kan bukannya kalian udah ngebangun brand ini kotak-kotak, masih tambah lagi ya? Gini, Muntas gak setuju kayaknya? Dia baik. Enggak. Dia tuh orangnya ini sebenarnya, sundere. Apa tuh sundere? Kalau anak-anak muda bilang sundere. Jadi dia kelihatannya kayak apa sih? Marah atau kayak, bahasanya apa ya? Bahasa Indonesianya? Mad. Bukan. Dia kelihatannya tuh kayak galak gitu, sangar, padahal aslinya soft. Oh, hatinya kupu-kupu. Dia nggak diliatin tapi. Oke, baiklah. Oke, sekarang kita mau nanya ke kalian semua. Pernah atau nggak pernah kalian mengalami hal-hal berikut ini ya? Pakai barang pribadi saudara-saudara kalian tanpa bilang-bilang. Wah, cewek-cewek? Hah? Pernah. Oh, pakai barang siapa? Pakai barang. Oh, makanan yang iya, gila. Tiba-tiba aku buka kulkas, makanan saya di mana? Kayak gitu. Aku sering terjadi sama dia. Jadi sama di kulkas itu sering banget ada banyak makanan. Nama. Yang di box tuh nama-nama. Jadi, oh, dinamain. Ya. Jadi dinamain semua. Kayak anak kos gitu ya. Iya. Apalagi kalau makanannya ini buat bikin. Makanan cabut namanya. Enggak ada nama. Ini sebenarnya lebih sering pakai barang saling tukar-tukaran yang cewek-cewek atau yang cowok-cowok juga? Semua. Semua? Cewek-cewek. Nah, cowok-cowok lebih ke cewek-cewek sih. Cewek-cewek lebih. Cewek-cewek yang suka tukar-tukaran ya. Cowok-cowok dia lebih, bajinya. Oh ada yang pake, wah ini minta berantem nih. Langsung panco ya, oke. Pernah gak pernah kalian ngeblok akun haters yang ngebully salah satu anggota keluarga kalian? Pernah. Enggak. Pernah. Kayaknya kalau cowok-cowok lebih cuek ya. Cewek yang pernah ya. Wah gitu ya. Oke, yang berikutnya. Pernah enggak pernah kalian menjadikan anak bungsu atau yang lebih muda itu sebagai kambing hitam? Kalau ada yang, siapa nih yang makan? Oh, langsung nunjuknya ke situ. Pernah? Enggak, bukan kambing hitam sih. Kita kayak gini, misalnya kita mau berenang nih dulu. Terus kan kita mau minta izin sama Mi Abi. Mau berenang nih, apalagi sibuknya. Terus kita... yang anak kecil suruh minta izinnya, biar boleh. Padahal sebenarnya mau kakak-kakak. Iya. Oke, baiklah kita kembali lagi, kita ngobrol lagi setelah yang berikut itu. Tapi Rubik, no secret.